حقه، وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حصل مقاصدنا، اللهم حصل مقاصدنا، وانت محصل في مطلوب باذن الله. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم اتمم بالخير. اللهم انا نسالك أنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل دعاء، ربنا تقبل دعاء، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Laila. Selanjutnya ada laporan Ketua Panitia Graduation dari Ibu Dr. Andra Murni Sitorus. Ibu Murni dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini untuk mengikuti acara pelepasan ataupun perpisahan kelas 12 IPA IPS tahun pelajaran 2020-2021. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Adikarya, Ibu Dr. Randa Pinendang Sitorus MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Yadika 1, Ibu Dr. Randa Luki Mardiana beserta Bapak Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf dan karyawan. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua siswa siswi SMA Yadika 1 yang ada di rumah dan yang ada perwakilan secara offline di sekolah. Beserta yang saya cintai anak-anakku siswa-siswi SMA Yadika 1, selamat pagi. Pelepasan siswa kelas 12 SMA Yadika 1 tahun pelajaran 2020-2021 berjumlah 79 orang dari jurusan IPA dan IPS. Terdiri dari laki-laki 47 orang dan perempuan 32 orang. Dilaksanakan tanggal 29 Mei 2021 dari jam 10 sampai selesai. Ini dilaksanakan secara online atau virtual sesuai kebijakan pemerintah untuk tidak mengadakan secara offline akibat pandemi COVID-19. Tetapi kami mengundang guru dan karyawan serta orang tua perwakilan dilaksanakan secara offline di sekolah.
Informasi hasil kelulusan berbasis online, peringkat terbaik kelulusan tahun 2020-2021 SMA Yadika 1, peringkat umum IPA Vivi Restika, peringkat umum IPS Ripka Teresia. Hadirin yang saya hormati, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang menyempatkan waktu menghadiri acara pelepasan kelas 12 IPA IPS tahun pelajaran 2020-2021 dan secara terkhusus pribadi kepada panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama sehingga terlaksana pelaksanaan pelepasan kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga pengorbanan waktu dan tenaga menjadi ladang pahala di kemudian kelak. Kami mengucapkan juga kepada anak-anak kami, siswa-siswi SMA Yadika 1, semua lulus 100%. Amalkan kebaikan ini kepada bangsa dan negara, membawa nama baik sekolah SMA Yadika 1. Demikianlah kata sambutan. Bu, apabila ada perkataan pelayanan kami, mohon dibukakan pintu maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Murni. Demikian laporan Ketua Panitia Graduation. Selanjutnya akan ada sepatah kata dari perwakilan kelas 10 dan kelas 11 yang akan diwakili oleh Wakil Ketua OSIS periode 2020 dan 2021. Untuk Nicholas Valentino Nepalbureni dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Mariana yang terhormat dan kepada Ibu Pendidikan Yadika yaitu Ibu Pinola Sitorus dan Ibu Kepala Sekolah Ibu Jayati. Yang pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada kakak-kakak kelas 12 SMA Yadika 1 dari Kepak yang sudah lulus. Dan saya juga mengucapkan kepada kakak-kakak kelas 12 SMA Yadika 1 dari Kepak yang menerima SPPPTN. Semoga kedepannya semakin sukses dan semakin rajin dan mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Dan juga kepada kakak-kakak kelas 12 SMA Yadika 1 dari Kepak yang tidak dapat atau tidak menerima SPPTN, jangan kecil hati. Tapi tetaplah berusaha dan jangan pantang menyerah karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga saya dan teman-teman yang lain doakan mudah-mudahan kedepannya kakak-kakak kelas 12 SMA 1 bisa sukses dan bisa membanggakan orang tua kalian masing-masing dan bisa membanggakan sekolah SMA Yadika 1 dari Kepak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Niko. Selanjutnya adalah persembahan dari kelas 10 nih. Wah. Kelas persembahan dari kelas ini berupa video puisi perpisahan. Wah, dari keren banget ya. Teman saya itu Agnes. Ya, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Yes.
akhirnya ini sudah terlaksana. Keren banget ya Kat, keren banget dong. Soalnya tadi video persembahan kan dari kamu juga. Iya. Oke. Selanjutnya nih Kat, tadi kan udah dari perwakilan kelas 10 dan kelas 11. Iya. Ini akan ada sepatah kata dari perwakilan kelas 12 yang akan diwakili oleh mantan ketua OSIS periode 2019-2020. Untuk Kak Muhammad Arya Alfa Rozi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Yadika 1, Ibu Dr. Randa Luki Mardiana. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Abdi Karya, Ibu Pinandang Sitorus MPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMA Yadika 1, Ibu Nurjanati. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, staf dan karyawan, serta teman-teman yang hadir di virtual graduation hari ini. Pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul semua bersama, walaupun masih dalam keadaan online atau daring, karena kita masih di dalam masa pandemi COVID-19, dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Beberapa bulan yang lalu, kita telah melaksanakan ujian dengan baik, dan semoga hasil yang didapatkan juga bisa memuaskan. Dan kini, saat perpisahan pun telah tiba, saat-saat yang mungkin bagi kita sulit untuk menerimanya. Kita harus berpisah untuk mencapai tujuan yang sangat ingin kita capai. 3 tahun ini kita sudah melewati banyak kenangan yang di mana masing-masing dari kita akan sibuk untuk kuliah, sibuk untuk bekerja. Tetapi 3 tahun ini tidak akan bisa mudah dilupakan. Sedih harus meninggalkan sekolah tercinta ini. Sedih pula kita harus meninggalkan semua kenangan yang telah terukir rapi selama 3 tahun terakhir ini. Saya sebagai perwakilan murid kelas 12 yang akan meninggalkan sekolah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atau Ibu Guru yang telah mendidik kami dengan sabar dan setulus hati. Tak lupa juga kita banyak-banyak berterima kasih kepada Ibu Luki Mardiana, Kepala SMA Yadika 1 yang tak pernah letih mengingatkan peraturan yang sudah tertera di sekolah. Untuk adik kelas 10 dan 11, tetap semangat untuk belajar, walaupun masih belajar dengan cara daring atau online. Semoga pandemi segera menghilang dari bumi kita ini, agar adik-adik kelas 10 dan 11 bertemu kembali
dengan teman seangkatannya dan juga guru-guru SMA di kelas 1 yang asik ini. Saya perwakilan murid kelas 12, sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua warga sekolah SMA Yadika 1 ini. Kenangan akan selalu teringat dan tidak akan mudah hilang dari pikiran kami semua. Thank you SMA Yadika 1. We will always remember the story that we wrote in the school forever. Itu saja sepatah kata dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Arya atas sepatah katanya. Itulah demikian sepatah kata dari perwakilan kelas 12 kita. Selanjutnya ada sambutan perwakilan orang tua siswa dari kelas 12 IPS 2. Dipersilakan untuk perwakilan orang tua siswa. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, untuk Ibu Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Adikarya, Ibu Dr. Randa Pinondong Sitorus, MPD yang saya hormati, Ibu Dr. Randa Luki Mardiana yang saya hormati, dan Wakil Kepala Sekolah, Ibu Nurjanati SPD. Mohon maaf jika ada salah penggunaan kata. Pertama-tama saya ucapkan selamat untuk anak-anak semua. Kalian sudah berhasil melewati 3 tahun dengan susah payah, di mana sebelumnya kalian bersekolah dengan lalu tiba-tiba kalian harus melewati masa-masa sulit, mengubah semua kebiasaan dan rutinitas di masa pandemi ini melalui sekolah online. Saya tahu kita untuk melewati semua ini. Kalian berjuang begitu keras, juga dengan bantuan guru-guru semua, kalian berhasil melewati semua ini. Yang mana di masa sulit ini, ya, saya lihat sendiri, waktu adaptasi anak-anak itu begitu susah. Tapi dengan bantuan guru-guru yang begitu hebat, untuk koordinasi dengan anak-anak, kerjasama yang baik dengan anak-anak, maka anak-anak kita bisa melewati semua ini dan lulus semua 100%. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang tidak henti-hentinya berjuang bersama-sama dengan anak-anak melewati semua masa-masa sulit. Adaptasi dari offline ke online itu memang sulit. Anak-anak pun kadang-kadang teriak, tapi saya berterima kasih bahwa Bapak Ibu guru tidak berhenti, tidak putus asa untuk terus berjuang dengan anak-anak. Dan anak-anak juga tetap semangat. Begitu juga Bapak Ibu guru di sini semua, mungkin saya rasa mungkin agak capek, agak lelah ya, karena susah sekali. Tapi kita semua sudah berhasil melewati semua ini adalah pencapaian yang gemilang ya kalau menurut saya. Jadi saya sebagai orang tua berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru di SMA Yadika ini sudah begitu sabar mendidik anak-anak kami. Sampai saat ini mereka boleh mencapai kelulusan 100%. Dan untuk anak-anak saya berpesan, ini bukan akhir ya, tapi ini awal untuk kedepannya kalian itu menghadapi dunia kerja. Dan saya berharap tetap semangat semuanya, tidak boleh putus asa. Kalau tidak diterima di satu tempat, mungkin bisa mencoba lagi tempat lain, dan di dunia kerja pun
harus tetap semangat, tetap mempertahankan prestasi yang sudah ada selama ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu Guru di SMA Yadika dan kepada anak-anak semua. Congratulations. Terima kasih. Ya, terima kasih atas patah katanya dari perwakilan orang tua siswa. Selanjutnya ada perform. Nah, performnya apa nih, Nes? Wah, keren banget nih pasti. Akan ada perform menyanyi dan penampilan juga video kenangan. Ya, dan pasti juga kenangan kenangan indah yang awal di SMA Yadika 1. Iya. Silakan kawan-kawan. Kawan dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu patah. Emang iya? Kamu kaya beriola. Canda ya. Oke. Cobalah kamu ngaca tuh bibir balapan. Daripada gila kaya kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah. Kau caci kepanasan. Yeah.
Saya sebagai perwakilan dari kelas 12 SMP Dedika 1 akan menyanyikan satu lagu untuk dedikasi kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah 3 tahun mengajar kami. Susah, senang, membuat kami menjadi anak-anak yang punya pengetahuan banyak, membimbing kami, mengajar kami, membuat kami menjadi seorang yang sampai saat ini kami sangat bersyukur. Dan meskipun kami sering membuat Bapak dan Ibu marah, sedih, kecewa, tapi kalian tetap mengajar kami dengan penuh cinta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru, dan ini lagu yang kami nyanyikan untuk Bapak dan Ibu Guru. Bapak dan Ibu Guru, sehat-sehat selalu. Ya, terima kasih atas performnya yang merdu banget. Sangat merdu. Selanjutnya kita nggak lupa akan ada sambutan dari Kepala SMA Yadika 1 yaitu Dr. Anda Luki Mardiana. Dipersilakan di lantai, Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa bersama-sama berkumpul di acara kelas 12 SMA Yadika 1 tahun pelajaran 2020-2021 walaupun secara virtual. Kepada yang terhormat Ibu Kabid Pendidikan Yadika, Ibu Pinendang Sitorus MPD, Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu perwakilan orang tua siswa, dan Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang mendampingi anak-anak dalam acara wisuda virtual ini, kemudian anak-anakku sekalian, baik yang mewakili yang di sekolah serta yang di rumah. Hari ini sangat sedih sebetulnya, apalagi dapat bunga nih dari siswa kelas 12. Terima kasih tadi dari perwakilan kelas 12. Acara ini sebetulnya luar biasa lah, karena Bapak Ibu sekalian yang di sini, yang hadir dan yang di rumah. Luar biasanya sebetulnya rencana kita acara pelepasan itu dilaksanakan secara tatap muka dan diizinkan sebelumnya. Kita rencana di Hotel Peninsula, padahal persetujuan dari orang tua juga luar biasa. Hampir separuh Bu Pinonang sebetulnya tidak setuju, kemudian dengan luar biasa wali kelas memberi pengertian, kita karena diizinkan oleh pengawas, oleh dinas pendidikan, akhirnya 100% siswa orang tua setuju untuk acara pelepasan di Hotel Peninsula. Kita sudah senang, sudah persiapan semuanya, makanya tanggalnya harus tanggal 29, karena kita sudah mempersiapkan tanggal 29 Mei. Kemudian, pada waktu pengumuman kelulusan, tanggal 3 Mei 2021, turun surat edaran dari Dinas Pendidikan bahwa tidak boleh merayakan perayaan kelulusan dalam rangka itu apa, ternyata pandemi COVID yang naik lagi di DKI. Jadi sedih sekali Bapak-Ibu yang Bapak-Ibu orang tua siswa yang mohon maaf, terima kasih sekali sudah setuju, anak-anak juga. Tapi hari ini alhamdulillah, terima kasih dari Bapak-Ibu guru, panitia, Bapak-Ibu guru, anak-anak OSIS kelas 11 yang walaupun tidak jadi apa acara pelepasan tatap muka di hotel, tapi kita harus mengadakan acara pelepasan tetapi virtual. Tetapi kita buat tetap menarik, tetap berkesan. Jadi inilah persembahan dari Bapak-Ibu guru dan adik-adik kelas 11 untuk kakak-kakak kelas 12 yang sudah hampir setahun setahun lebih tidak ketemu kita. Bulan Maret 2020 mulai pandemi kita tidak bertemu. Makanya kalau diperhatikan ini tagline-nya hello goodbye. Jadi hello ketemu tapi terus kita berpisah lagi. Sedih sekali. Jadi sengaja kita bikin hello goodbye dalam rangka itu. Selamat kepada anak-anak kelas 12 yang sudah lulus 100%. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu orang tua yang di rumah, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah berkomunikasi dengan sangat baik, sehingga anak-anak bisa belajar secara online, kemudian ujian secara online, dan alhamdulillah lulus 100%. Ini kerjasama kita yang baik antara siswa, Bapak Ibu guru, orang tua di rumah. Terima kasih untuk Bapak Ibu orang tua di rumah, dan walaupun yang hadir, dan anak-anakku sekalian. Alhamdulillah lulus 100% walaupun dengan online, luar biasa. Mungkin kalian sedih, kita kok yang online ya, tetapi kita ambil hikmahnya, kita ambil positifnya. Dari dulu kita nggak pernah acara-acara virtual, anak-anak juga mungkin berarti kamu lebih anak-anak lebih mampu lagi. Inilah memang sudah masanya serba digital ya, jadi semua serba online, semuanya tapi bisa. Untuk anak-anak, selamat bertemu, selamat berpisah, selamat sudah lulus 100%, selamat mencapai cita-cita, raihlah cita-cita setinggi langit, mungkin sudah biasa, tetapi itu memang benar.
Raihlah cita-cita setinggi langit. Kita tidak dari Bapak, dari kurang mahasiswa yang kalau tidak dapat ini, dapat itu, memang harus begitu. Harus berjuang. Kemudian, jaga nama baik alma mater SMA Yadika 1 dan Yadika umumnya. Jadi, jadilah contoh di masyarakat. Oh, ini anak SMA Yadika 1. Keren, berbudi luhur, baik. Ya. Terus pesan Ibu, jadilah anak-anak yang luar biasa. Jangan jadi yang biasa-biasa saja. Disiplin nomor satu. Kalau mungkin nanti kamu kerja atau kuliah, ya disiplin, yang lain belum datang, harus di luar yang biasa, harus nomor satu datangnya. Pulangnya yang terakhir, kerjanya yang paling baik. Pasti kamu nanti akan bukan jadi orang biasa-biasa. Ya, pesan Ibu itu. Kemudian, untuk anak-anak yang di rumah, baru pertama kalilah ini wisuda secara online, jadi jangan berkecil hati yang di rumah, nanti tetap diikuti secara khusyuk ya, jadi supaya acara ini seperti tujuannya yaitu wisuda online, tetapi tetap berjalan seperti yang kita inginkan. Akhir kata, selamat jalan anak-anakku, raihlah cita-cita, sukses kalian semua. Ingat nama baik alma mater, dijaga. Kalian adalah anak-anak yang hebat, luar biasa. SMA Yadika 1 asik dan keren. Hello, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sambutan dari Kepala SMA Yadika 1. Terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak? Ada perform nih. Performnya dari tari tradisional budaya Indonesia. Wah, jadi kita gak melupakan budaya Indonesia. Jadi kita harus bangga terhadap budaya Indonesia. Yes. Dan sekarang mau ditampilin nih tariannya. Oke. Silakan menyaksikan. Silakan ya. Thank you.
dari mana ya, Nes? Itu tuh Kak, namanya tari tortor dan itu dari Sumatera Utara. Wah, ya. Jadi itu ada persembahan dari adik-adik kelas 10 dan juga kelas 11. Nah, selanjutnya enggak lupa juga nih Kak, akan ada sambutan dari Kabid Pendidikan Yadika yaitu Ibu Pinondang Sitos MPD. Dipersilakan Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kasih karunia-Nya kita diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk boleh hadir dalam keadaan sehat dalam acara pelepasan siswa kelas 12 SMA Yadika 1 Tanjung Duren. Yang kami hormati Kepala SMA Yadika 1 Tanjung Duren, Ibu Dr. Anda Luki Mardiana. Yang kami hormati Wakil Kepala SMA Yadika 1 Nurjanati SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa, baik yang ada pada kesempatan ini di ruangan ini, demikian juga yang berada di rumah. Selamat pagi, salam sehat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu guru SMA Yadika 1 beserta staf karyawan yang juga kami hormati dan kami banggakan, beserta anak-anakku yang kami sayangi dan kami banggakan yang ada di ruangan ini mewakili dan juga yang ada di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, semangat pagi buat kita semua. Pertama, selamat untuk anak-anakku semua, anak tercinta yang sudah menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun di SMA Yadika 1 Tanjung Duren. Selamat buat kalian semua lulus dengan 100%. Ini tidak hal yang mudah, penuh tantangan perjuangan yang akan dan yang sudah kalian lalui selama 1,5 tahun kita belajar secara virtual, mengubah kebiasaan atau adaptasi baru. Sepanjang proses 1,5 tahun kita mengikuti proses virtual atau belajar di rumah atau PJJ, ini banyak hal yang sudah anak-anak kami lakukan. Semangat tetap harus baru, kemudian pembelajaran yang baru, situasi yang baru, kondisi yang baru, tetapi semuanya itu sudah dilampaui oleh anak-anak kami sehingga berhasil lulus 100% pada saat ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak anak-anakku, anak-anak kami tercinta yang sudah menyelesaikan pendidikannya di SMA Yadika 1. Selesainya pendidikan di SMA bukan berarti sudah berakhir, tetapi adalah merupakan langkah awal untuk anak-anak kami setelah dikembalikan ke masyarakat dalam artian memulai hidup baru, meniti masa depan yang masih akan panjang yang akan dilampaui. Dalam hal ini ada yang akan meneruskan perguruan tinggi, ada yang akan masuk ke dunia kerja, dan ada yang akan membuka usaha secara mandiri atau kewirausahaan. Apapun yang akan anak-anak kami lakukan untuk meniti masa depan yang cemerlang, untuk meraih mimpi, maka bangunlah, bergeraklah, lakukan sesuatu. Ilmu pengetahuan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru selama 3 tahun kita bersama-sama di Yadika, anak-anak pakailah itu sebagai bekal, sebagai alat untuk mencapai cita-cita kalian di masa depan. Dan kami berharap dari Yadika
khususnya Bapak Guru berharap bahwa suatu saat nanti kita bertemu, anak-anak kami sudah pada posisi, kondisi, keadaan ekonomi yang hebat dan luar biasa. Menjadi pemimpin masa depan, tidak tertutup kemungkinan. Dari anak-anak kami SMA Yadika 1 yang lulus pada saat ini akan menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Maka supaya ini bisa terjadi, supaya ini bisa tercapai, pesan kami sebagai orang tua di sekolah, mari mulailah pimpin diri sendiri. Keberhasilan akan bisa kita raih jika kita bisa memimpin diri sendiri. Kemudian ini akan berkembang, dapat memimpin organisasi kecil, dapat memimpin keluarga, dapat memimpin masyarakat di sekitar, dan jadilah teladan dimanapun anak-anak kami berada. Ya, lakukanlah yang baik, perbuatlah yang baik, belajarlah terus, supaya ini menjadi bekal kalian untuk mencapai cita-cita. Buatlah bapak ibu, orang tua di rumah, bangga punya anak seperti kita. Bangga mama melahirkan anak-anak kami yang sekarang sudah dewasa, akan masuk ke masyarakat, memulai masa depan yang lebih baik. Ya, banggakan mereka dengan perilaku, tutur kata, sikap yang baik. Karena kebahagiaan bagi orang tua melihat anak-anaknya menjadi manusia yang punya akhlak dan perilaku yang baik, kemudian berhasil di masa depan. Karena anak-anak kami merupakan berlian-berlian yang akan bersinar di masa tua daripada orang tua kita. Apapun masalah, apapun kendala yang dihadapi, tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Andalkan Tuhan dimanapun, kapanpun anak-anak kami akan melakukan sesuatu dan mengalami sesuatu, pasti ada solusinya. Perkembangan anak-anak kami dari kecil sampai dewasa pada saat ini tidak lepas dari kerjasama, dukungan, motivasi, bimbingan dari Bapak Ibu orang tua kita di rumah. Maka untuk itu doakan mereka, supaya mereka panjang umur, sehat selalu, dan bisa membimbing anak-anak kami sehingga berhasil di masa depan. Tataplah orang tua kita saat mereka tertidur. Berapa besar pengorbanan yang sudah diberikan untuk kalian? Berapa besar bimbingan yang sudah diberikan buat anak-anak kami? Seperti apa perjuangan orang tua, anak-anak kami pasti tahu. Khususnya di masa pandemi, tidak ada yang mudah. Ya, semua mengalami kesulitan. Semua berdampak pandemik. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka untuk itu, pesan kami orang tua dari sekolah. Anak-anakku yang baik, anak-anakku yang kami cintai. Hormati, banggakan orang tuamu. Sayangi mereka. Doakan mereka. Mohon petunjuk dari mereka. Karena anak yang baik, yang sayang kepada orang tua, menghargai orang tuanya, masa depannya pasti baik. Cintai mereka. Itu pesan kami untuk anak-anak kami. Dan kepada Bapak Ibu orang tua yang ada pada kesempatan ini, terima kasih banyak. Demikian juga yang ada di rumah. Terima kasih kami dari Yadika, di mana Bapak Ibu menitipkan anak-anaknya untuk kami bimbing dan kami didik di Yadika. Khususnya SMA Yadika 1. Bukan hal yang kepercayaan itu diberikan kepada Yadika. Maka untuk itu, sekali lagi kami sangat berterima kasih banyak. Sebagai orang tua di sekolah, kami tidak luput dari kekurangan saat membimbing anak-anak kita. Ada kalanya Bapak Ibu orang tua merasa kurang nyaman karena perilaku kami dari Yadika. Ada kalanya Bapak Ibu disibukkan dengan kondisi anak-anak kita yang sama-sama kita bimbing bersama. Tetapi pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Jika selama 3 tahun ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang memuaskan Bapak Ibu saat kita bersama-sama menjadi mitra untuk mengembangkan sikap dan perilaku anak-anak kita yang baik selama ada di Yadika 3 tahun.
Untuk itu, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas kepercayaannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasamanya selama 3 tahun. Kesuksesan anak-anak kita di minggu-minggu ini mereka lulus 100%, itu karena kita bisa kerjasama dengan Bapak Ibu. Maka untuk itu, tidak tertutup kemungkinan ada kekurangan kami. Pada kesempatan ini, jika kami menurut Bapak Ibu ada hal yang kurang, sampaikan kepada kami agar kami bisa memperbaikinya. Tetapi jika kami punya kelebihan menurut Bapak Ibu, beritahukanlah kepada orang banyak, beritahukanlah kepada orang lain, agar keunggulan kami diketahui orang lain juga. Terima kasih, dan pada kesempatan ini, kami juga dari Yadika, khususnya Yadika 1, memohon kepada Bapak Ibu, jika ada saudara keluarga yang akan melanjutkan ke SMA, kami mohon mari bawa mereka agar kami bisa melanjutkan hubungan yang baik ini, silaturahmi yang baik kembali terjalin dengan didaftarkannya adik-adiknya, saudara keluarga tetangga kembali di Yadika 1. Karena SMA Yadika 1 sudah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun pelajaran 2021-2022. Demikian juga kepada Bapak Ibu guru dan karyawan, dan juga Bapak Ibu panitia dan anak-anak kami panitia yang terlibat pada saat ini, terima kasih banyak. Kepada guru-guru yang baik, tangguh dan super, terima kasih atas kerja kerasnya, khususnya di masa pandemik. Bukan hal yang mudah membangunkan anak-anak kita setiap pagi. Kita merasakan hal yang sama. Setiap pagi sudah kita bangunkan, setiap pagi kita ingatkan, setiap pagi kita bimbing. Ini terjadi selama 1,5 tahun berlangsung. Semuanya bisa berjalan baik, walaupun penuh tantangan pada awalnya, karena kita masih memulai adaptasi pembiasaan di masa pandemik bulan Maret tahun yang lalu. Ini luar biasa tantangannya. Tetapi Bapak Ibu sebagai guru mampu melampaui ini, mau mengubah perilaku, peduli, tanggap terhadap anak-anak kita yang ada di Yadika 1, sehingga anak-anak kita bisa kita lepas pada hari ini, mereka bisa menyelesaikan pendidikannya selama 3 tahun dengan hasil yang baik. Itu tidak lepas dari kerja keras, kerjasama, perhatian, kepedulian yang sudah Bapak Ibu berikan kepada anak-anak kita dan juga kepada orang tua. Karena sepanjang 1,5 tahun tidak tertutup kemungkinan komunikasi terus dengan orang tua kita jalin. Anak terlambat absen, kita ingatkan ke orang tuanya. Anak terlambat mengumpulkan tugas, kita ingatkan. Bahkan ini terus terjadi secara kontinu 1,5 tahun. Tapi puji Tuhan, ini bisa kita lampaui dengan baik. Untuk itu kepada guru-guru yang hebat, yang super dan tangguh ini, tingkatkan kompetensi, baik akademik, sikap dan perilaku kita, komunikasi yang baik kita dengan orang tua dan masyarakat, komunikasi kita sesama kita di intern kita, komunikasi dengan anak-anak kita yang akan kita lanjutkan lagi untuk kelas 10 dan 11, ini bergulir setiap tahunnya. Maka mari kita berbenah diri, karena siswa yang unggul, sekolah yang unggul, tidak lepas dari guru-guru yang unggul juga. Mari kita menjadi guru-guru hebat dan unggul untuk dipercaya orang tua membimbing anak-anaknya kembali di Yadika yang akan berkelanjutan sampai seterusnya. Mengabdilah untuk bangsa. Kita bekerja keras bukan untuk hanya seseorang, tetapi kita bekerja keras untuk anak-anak bangsa yang dititipkan orang tua, kita bimbing dan kita bina dan membawakan Yadika hebat ke depannya. Demikian juga kepada anak-anak kami tercinta yang saat ini juga terlibat dalam acara ini, terima kasih banyak atas kerjasama dan kerja kerasnya. Ini bukan hal yang mudah persiapan kita di masa pandemik, tetap lakukan jaga protokol kesehatan, karena pandemik ini masih kita belum bisa prediksi kapan akan berakhir, tetapi satu yang pasti, mari tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kita, jaga imun, tetap bahagia, lakukan hal-hal yang bisa membahagiakan diri kita.
Semoga sukses kalian di masa depan juga, sukses untuk Yadika 1. Demikian juga kepada Bapak, Ibu, orang tua, sekali lagi kami katakan terima kasih atas kepercayaannya. Semoga Bapak, Ibu, orang tua, Tuhan berikan berkat yang berlimpah, sehingga anak-anak kita bisa kita tingkatkan pendidikannya di tahun yang akan datang. Kepada Ibu Kepala SMA Yadika 1, terima kasih banyak atas kerja keras dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga acara ini bisa berjalan baik. Semoga Ibu diberikan kesehatan, dilimpahkan hikmah bijaksana, sehingga di dalam mengembangkan Yadika 1 bisa semakin baik ke depan dan diminati oleh masyarakat. Yadika hebat, Yadika tangguh, Yadika luar biasa, Yadika bisa. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada kita semuanya. Titip pesan dari Badan Pembina Yadika, Ibu Nyonya Elsia Gian BSC selaku Ibu Pembina. Demikian juga titip pesan dari Bapak Ketua Yayasan Abdi Karya, Bapak Sabar Ganda Leonardo Sitorus. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya orang tua, sehingga Bapak Ibu bisa menerima kami Yadika untuk membimbing anak-anak kita sehingga selesai berhasil pada saat ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan pada saat ini. Mohon dibukakan pintu maaf. Sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam sehat buat kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Pino dan Sitorus MPD. Demikianlah itu sambutan dari Kabid Pendidikan Yadika. Selanjutnya adalah puncak acara ini. Wah, udah nggak ini banget ya, tiba-tiba udah ada di mau puncak acaranya. Iya, yaitu kita akan tinggal dulu nih ke Bu Reni dan Pak Triadi untuk prosesi kelulusan kelas 12-nya. Yes. Ibu Reni dan Pak Triadi, persilakan kepada satu. Ya. Ya, terima kasih waktu yang diberikan untuk kami acara di acara puncak pelepasan siswa SMA Yadika kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 ya. Sebenarnya mungkin kita salam dulu ya, Bu Reni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, dimohon untuk anak-anak yang ada di rumah, dimohon untuk membuka kameranya. Nanti, ya, untuk sekali lagi, kepada anak-anak yang ada di rumah, dimohon untuk membuka kameranya. Karena prosesi pelepasan siswa akan segera dimulai. Nanti kami akan yang membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Abdi Karya, Ibu Pinondang Sitorus MPD. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Dr. Andi Mariana. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Yadika, Ibu Merjanati PD. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Yadika 1. Beserta anak-anakku SMA, siswa-siswi SMA Yadika 1. Selamat pagi semuanya. Berikut kami akan bacakan prosesi kelulusan siswa kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021. Dimulai dengan kelas 12. Ini Pak.
Aditya Setiawan. Mohon ditunggu karena operator kita juga ya sedang mencari namanya. Diingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang wali murid dan siswa-siswi yang ada di rumah, diharapkan mengaktifkan kamera serta mengganti display name-nya ya. Sudah diingatkan dari tadi ya, dari tadi. Ada Aditya Setiawan. Berikutnya. Berikutnya. Alvina Deska Putri. Ada lagi. Ada. Ajeng Roro Sabrina Mazaya Permana Putri. Bisa di browsing aja mungkin untuk kata. Oke. Oke, ulang. Sebentar, sambil ditunggu ya. Ya, alhamdulillah ya, terlihat semua ya. Sekali lagi Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah dan juga siswa-siswi SMA Erika 1 dalam prosesi kelulusan ini diharapkan agar menyalakan kamera ya. Bahwa prosesi ini kita bisa abadikan langsung ya. Nanti di sini juga kita ada streaming YouTube-nya. Dan di sini mungkin via Zoom, tapi nanti ada streaming YouTube-nya. Oke, mungkin ulang dari awal atau lanjut? Oke, dilanjut aja. Oke. Berikutnya Ajeng Tamis Rimanen. Mohon berdiri. Ya, dipersilakan Ibu. Lihat bagaimana doang ini. Oh, keluar dari lift. Oke, lanjut saja. Dio Stefano. Ya, bisa disaksikan ya. Inilah prosesi secara online. Walaupun secara online, tapi alhamdulillah ya, siswa-siswi kita lulus 100%. Oke, selamat untuk Aldio. Selanjutnya Diki Ahmad Rivaldo. Diki Ahmad Rivaldo, ya, silakan Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih, selamat. Berikutnya Febrianti Jovanka. Ya, dikasih apa? Wow, luar biasa sekali ya. Selanjutnya, Gede Dharma Putra Kurniawan. Orang tuanya nggak ada, Pak. Nggak ada di rumah semua. Gede? Bapak ibunya ada agar bisa disematkan langsung, Gede? Gede, bisa terdengar suara saya? Apa, Pak? Ya, disematkan langsung Gede oleh orang tua di rumah. Orang tuanya lagi pada kerja semua. Oke. Okay. Ya, lanjut lagi ya. Oke. Okay. Berikutnya, Ime Jelita Astriana Bella. Bisa langsung dikalungkan ya.
pada Bapak untuk mengalungkan. Ya. Oke, selamat. Selanjutnya Marcella Olivia Putri Pratama. Ya, selamat. Mila Rahmawati. Oke, selamat untuk Mila. Selanjutnya Muhammad Bintang Haikal. Ini perwakilan. Oke, luar biasa sekali. Selanjutnya ibu. Berikutnya adalah Muhammad Arya Al-Farozi. Kepada Muhammad Arya untuk silakan. Simbolis mewakili. Mewakili dari sini. Pada ibu disematkan oleh ibu Luki Madiana. Selaku kepala SMA di Kesabu. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu, ini walaupun kita di masa pandemi, kita tetap melaksanakan urusan ini baik secara online maupun offline. Ya, mungkin bisa dibandingkan dulu dokumentasi. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya, ya, selanjutnya Novria Intan Ramadhani. Wah, sudah tidak sabar ini ibunya. Ya, selamat. Ya, baru. Oke, itulah berikutnya Nur Hizra Sifani. Oke, luar biasa. Selanjutnya Resti Widiani. Berikutnya Rido Setia Dharma. Thank you.
Ya, selamat. Selanjutnya Saldi Hermawan. Ya, berikutnya Salsabila. Enggak ada. Musik. Enggak ada. Musik. Oke, selanjutnya Satrio Bayu Aji. Tidak ada. Sebenarnya Sarvina Zenti Azara. Siapa? Sarvina, iya. Ya, selamat. Ya, sebelum dilanjut, diingatkan kembali bahwa untuk tetap mengaktifkan kamera, ya Bapak Ibu di rumah dan siswa-siswi ya, jangan sampai dimatikan dulu ya, karena acara masih berlangsung. Selanjutnya Selvia Anggraini. Sorry, Bu. Oke, luar biasa. Berikutnya Sony Wibowo. Oke, selanjutnya Tirza Elimahaya Onmani. Langsung dua aja. Oke, berikutnya Vivi Restika. Bisa langsung lanjut ya. Yang sematkan oleh Ibu Pasko. Ya, dokumentasi mungkin bisa mengabadikan. Semoga menjadi awal yang baik ya, langkah awal dari SMA Yadika. Ya. Selanjutnya. Berikutnya. Wendia Sandi Pratama. Ya, langsung saja. Masih disematkan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Luki Mardiana. Ya.
semoga menjadi kenang-kenangan, dikalungkan oleh kepala sekolah. Jadi ingat, Pak. Jadi ingat dulu ya. Luar biasa untuk teman-teman siswa-siswi yang ada di rumah ya, tetap berjalan dengan hikmat ya. Ya, walaupun selama setahun ini Bapak Ibu Guru tidak berjumpa dengan kalian secara tatap muka, tapi setidaknya Bapak Ibu Guru ini tidak lupa dengan kalian. Terima kasih Ibu. Oke, selanjutnya mungkin langsung di kelas 12 IPS 1. Iya. Akmalia Karimah Azahra. Ya, terima kasih. Selanjutnya Andi Haryanto. Selamat untuk Andi akhirnya lulus juga ya. Berikutnya Anita Damayanti. Oke, lanjut Audrey Hairnisa. Selamat untuk Audrey. Berikutnya Bernadova Iqbal Ramadan. Selanjutnya Dea Ariani. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bu Rini. Donta Ibrina Karo sekali. Akhirnya Donta ya lulus juga ya. Luar biasa. Selamat, tetap selamat Donta ya. Bukan hanya untuk Donta tetapi semua siswa-siswi SMA Dika 1 luar biasa sekali. Kita lulus 100% ya. Mengenang masa SMA. Ya, masa ya sebenarnya ada sayang paling indah besoknya ya. Oke, terima kasih Doanta. Selanjutnya Hafiza Rizka Riandini. Hafiza ya. Hafiza akhirnya lulus juga ya Hafiza ya. Wah, luar biasa ini perjuangannya. Ya, luar biasa. Selanjutnya Haidara Fikri Sabili Haq. Bisa. Oke, selanjutnya Jafar Jo Sulhendra. Wah, Jeffernya sudah ini ya, sudah lulus kuliah ini mungkin ya, rambutnya panjang sekali. Ya, selamat Jeffernya.
terima kasih. Ya. Terus, Leng Musasi. Ya, selamat untuk yang akhirnya kamu lulus. Ya. Akhirnya. Iya. Luar biasa sekali, orang tua pasti bangga Leng. Kamu bisa lulus dengan baik. Ya, itu bagus kali ini, patut dicontoh ya. Ya, oke, selanjutnya Muhammad Farhan. Ya, walaupun di rumah ini prosesinya sangat sekali karena langsung digalungkan oleh orang tua. Selamat Farhan akhirnya lulus juga ya. Berikutnya Muhammad Rajib Yusar. Ya. Muhammad Rajib Yusar. Ya. Luar biasa Ibu Renia, walaupun di rumah tetapi orang tua dan siswa senyumnya itu bahagia sekali ya. Akhirnya mereka sudah lulus ya. Iya. Selamat. Selamat ya. Selanjutnya Owen Orlando Hasudungan Simanjunta. Owen Orlando ya. Ya. Ini kalau diingat-ingat Bu Rini luar biasa banget ya untuk sisa kita ini ya. Ada rasa rindu juga Bu Rini ya. Agak sedih rindu ya. Ada lucu juga kalau ingat-ingat mereka tatap muka ya. Ya karena suka ngegemesin ya memang di kelas ya. Ya selamat untuk kawan selanjutnya. Berikutnya Putri Rahmayani Atta. Ya, enggak usah tegang, senyum dulu. Ya, seperti itu ya. Selamat tegar. Oke, selanjutnya Ibu Edi. Berikutnya,
Ya, ya. Ya, selamat Ibu, sekali lagi. Selanjutnya berikutnya kelas 12 IPS 2. Oke, kelas 12 IPS 2 yang pertama dengan Adistia Zahra. Wah, sudah siap Adistia Zahra. Jangan lupa Adistia senyum dulu ya, karena ini ditonton satu sekolah ya. Ya Ibu, betul senyum bagus Ibu. Senyum Pepsodnya ini Ibu ya. Ya. Saya kan, saya apa Ibu ini bacanya? Saya apa Ibu sih ini sebutnya? Saya. Oke, luar senyum sekali lagi. Ya, oke selanjutnya Ananda Febrian Kumedi. Ananda Febrian. Wah, luar biasa. Akhirnya ya Ananda lulus juga ya. Luar biasa. Bapak bisa senyum, Pak. Eh salah, mungkin anaknya senyum. Ya, ditonton ini, Pak. Ya. Bapak senyum, Pak. Luar biasa ini karena prosesinya sangat sakral ini. Ya, mantap. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Berikutnya Ananda Permata Hati. Ya. Jangan lupa senyum ya, karena ini ditonton oleh satu angkatan kalian loh ya. Satu lebih ya, oke ya, dengan Bapak Ibu guru, dan hari ini tidak akan terulang ya. Ternyata udah kelihatan ya. Itunya udah ya. Luar biasa, lama selanjutnya. Lama gak ketemu. Udah gak ketemu, ada yang gondrong ya, luar biasa. Anas, selanjutnya Anas Hamdani. Anas Hamdani. Tidak ada. Oke, lanjut saja. Nah. Dilanjutkan oleh Angga Prakarsa Saputra. Ya, Angga Prakarsa. Wah, luar biasa. Disematkan oleh Ibunda. Dengan bangga. Anaknya sudah menyelesaikan sekolah dengan baik. Semoga menjadi awal yang baik untuk masa depannya. Oke, selamat ya. Terima kasih Ibu. Ya. Ini baru nih sayang anak-anak ya Ibu ya. Luar biasa. Selanjutnya di sini ada Bimo Bayu Kusgantoro. Bimo Bayu, ya silakan Bimo Bayu. Ini. Ya. Bimo senyum Bimo. Ini ditonton oleh Bapak Ibu guru kamu. Ya gitu dong. Ya rambutnya coba dibenerin dulu ya, biar enggak poni lempar. Iya, biasa. Keren. Iya. Iya. Nah, luar biasa sekali. Ya. Iya. Oh, ada Mio di sana, enggak tahu ya. Kemudian dilanjutkan dengan Carmenita Awanda Sapardi. Iya. Ya, Sapardi. Carmenita ada? Sematkan oleh Ibu, dilanjutkan dengan tetap bersama doa dan harapan orang tua. Siapa yang sudah ditandain? Nah. Terima kasih. Kemudian lanjut kepada Hermando Alfian. Doa mama menyertainya, diselempangkan, tetap disantunkan harapan kepada anak. Ya, Hermando ini karena cita-citanya mulia. Doa orang tua menyertainya, meskipun di sekolah dia jika sudah selesai, tetap harapan kepada anak masih ada, ya Pak ya. Iya, betul sekali Ibu Rini. Ya. Satu lagi mungkin bonekanya belum diserahkan. Oke, luar biasa. Jangan lupa. Iya, iya, terima kasih. Selanjutnya Ihsanuddin. Ya, Ihsanuddin Hafiz. Wah, ini luar biasa sekali ini. Ya, walaupun di rumah tetap hikmat. Ya. Mama. Iya. Ini kali kita tahu ini bahwa Bapak Ibu di sini ini sedih nih. Ya, enggak kuat ya. Ya, ini pasutan menahan nangisnya di saat ini luar biasa sekali kan tadi. Harapan. Tapi tiba-tiba kan lulus aja seperti itu ya. Ya, selamat Ihsan. Selanjutnya. Nur Sabila. Ya. Thank you.
Senyum mungkin? Bisa senyum, Mahda? Ya, Ibu senyum. Ah, luar biasa. Lempang. Ya. Lambang dari tetap kesuksesan anaknya diinginkan oleh orang tua ya, Bapak. Ya. Kemudian hari. Luar biasa sekali, ya. Mahda. Terima kasih. Ibu selanjutnya, Mateo Azuri Pratama Asmara. Mateo. Iya. Mateo ada? Mateo ada? Sebentar ya, sebentar karena operator ini. Mateo? Bapak operator? Oke, Mateo. Sebentar Mateo, ditahan dulu, jangan penyimpan dulu ya, belum jadi kamera. Oke, silakan Mateo. Ya, Mateo. Senyum Mateo, ini senyumnya ini luar biasa banget mengalihkan dunianya. Wah. Oh, ternyata ibunya juga sama, senyumnya yang mengalihkan dunianya ya. Luar biasa. Akan ada Mateo-Mateo yang lain ya, Pak? Ya, sepertinya ada ya. Senyumnya tapi ya. Ah, luar biasa sekali ya, itu tanda cinta orang tua kepada anak. Selanjutnya, Matthew Dwi Putra. Nah, ini Matthew Dwi Putra yang termasuk anak sayangan Bu Reni ya. Jangan salah, Pak. Harapan selalu ada. Ini Mateo-nya yang mana, mamanya yang mana ini? Ini salah satu cucu Buliki. Ya. Ya. Biasa. Oke, mungkin ya. Matthew bisa langsung Ibu. Prosesi bisa dilakukan, sematkan. Iya, Ibu dimohon untuk melakukan penyematan. Ya. Ya, tetap harapan masih ada. Iya, lanjut lagi, Bu. Ya. Doa mamahnya. Tapi tetap cucu Buluki masih ada. Berikutnya. Ini kayak peserta Indonesian Idol ya, Firza ya, Firza Indonesian Idol. Rambutnya gue sekali ya, luar biasa. Iya. Oh, mantap ya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Tapi saya bertanya, itu rambutnya pakai sampo apa ya? Lurus sekali. Oke, selanjutnya. Novanda Lutfi Nor Fitra. Novanda Lutfi ada? Oke, Novanda Lutfi selanjutnya. Nur Rifki, Rifki Fadila. Karena ada di sini. Ada, dimohon kepada Ibu Luki Madiana untuk menyamakan mewakili sekolah dan orang tua. Ini luar biasa sekali ini ya, yang kita tahu Nur Rifki ini adalah multi talented. Dia bisa jadi apa aja ya. Nyanyi bisa, stand up comedian bisa, jadi bola juga bisa sama gawang, luar biasa. Ya. Tahu lepas seperti tema hari ini ya, Pak. Hello. Kemarin baru segini loh Bu, sini Sito tuh udah sekarang udah mau lulus ya, luar biasa lebih segini. Ya mungkin dokumentasi diabadikan. Senyum. Senyum. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bu Luki. Ya selanjutnya Putra Wahyuda Armando Febriansa. Ya, Putra. Wah, ini Bu Reni sebentar lagi selesai ini kita bacakan siswa yang disematkan ya, semakin ke bawah tapi tetap semakin, Pak. Iya, sedih ya. Keinginan kita untuk ketemu belum sampai tercapai ya, kan? Sampai bawah tisu ya. Bu Reni takutnya nih ada air mata jatuh loh. Udah siap-siap duluan, luar biasa sekali. Kapan berakhir? Ya selanjutnya. Keadaan. Ya, Putri Mutia. Ya, mungkin Putri Mutia ya langsung disematkan. Ya kita berdoa saja Bu Reni semoga saja pandemi ini selesai dan kita bisa tetap muka dengan siswa. Amin ya, Pak. Ya. Dengan usaha keras ya, ya kan? Semoga kita akan tetap tahun pelajaran depan ya. Ya, ya. Usaha tetap muka. Putri Mutia disematkan oleh Mama. Selempang dipasangkan, iya. Biasa, jangan lupa. Kemudian Mama doakan anaknya semoga bisa meraih impiannya setinggi mungkin. Ya. Jajaran yang mengalahkan kepada orang tua. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Putri Ersyafni. Ini yang saya ingat nih dua di 12 IPS 2 ini banyak sekali ya. Putri-putri ini. Pada mamanya Putri, iya. Ya. Ibu bisa senyum, Ibu. Iya. Ya.
Iya. Cantik Bu, luar biasa cantik sekali Ibu. Kalah loh Ibu anaknya Bu. Iya. Iya, enggak usah buru-buru Ibu sana Ibu. Iya. Kemudian ya, itu kan? Cindera mata ya. Iya, luar biasa. Ya. Senyum bersama iya. Terus selanjutnya mungkin kemudian Putri Prasinda Abadil. Penyerahan langsung. Iya, ya. Langsung di tempat lokasi ya. Ya. Akan diserahkan oleh Ibu Luki Mardiana selaku kepala SMA Yadika 1. Dokumentasi? Ya. Ya. Dia berikan dulu dokumentasi. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih dokumentasi karena dokumentasi ini sangat penting ya. Berikutnya Adri. Satu foto itu mengandung berjuta makna. Ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya Ripka Teresia. Ya, masih offline, serahkan oleh Ibu Kepala SMA Yadika 1, Ibu Luki Mardiana. Enggak ada. Ini sudah. Ada. Mas Tan. Sekarang si Richard. Terus yang di apa yang tadi saya tadi itu tengah orang ya. Mungkin ada yang namanya gitu. Ya, terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya. Berikutnya kemudian prosesi akan dilakukan atas nama Richard Nelson Salim. Richard Nelson. Richard Nelson ada Bapak? Oke, lanjut ya. Syahreza ada Bapak? Syahreza? Tidak ada. Oke, selanjutnya Muhammad Resta Febriansa. Nama 21 tersebut ada di sini yang belum disebut. Tidak enggak masuk. Jadi beda suara aja. Nih kalau Resta ini Pak benar goodbye benar ya. Yeah, hello goodbye gitu kan. Kangen kita belum ketemu langsung. Lupa, ya. Sampai, seperti apa ya? Ternyata tampan ya, putih dan pemberani ya. Oke. Okay. Ya terima kasih Bu ya. Karena tadi ada yang jaringannya mungkin ada bermasalah ya. Masalah ya, kita panggilkan kembali ya. Untuk kelas 12 MIPA atas nama Aditya Setiawan. Aditya Setiawan sudah ready? Adit. Aditya. Aditya. Aditya, ada Aditya? Kepada Adit dimohon untuk ya, membuka atau mengaktifkan kamera. Bilang Bu, saya gitu. Ada Adit? Adit karena acara masih berlangsung ya, ini kita nggak bisa lama-lama. Nggak ada Adit ya? Oke, lanjutnya. Untuk berikutnya, yang kedua masih dari 12 MIPA atas nama Alvina Deska Putri. Alvina Deska? Alvina Deska? Alvina Deska kameranya harus dinyalakan. Alvina Deska? Alvina Deska? Oke, okay, ya. Ini ada lagi dari kelas 12 peserta yang belum dipanggil, ya, belum disebut namanya atau disebut tetapi tadi belum hadir. Dari 12 IPS 1 bisa diaktifkan suaranya, mic-nya. Untuk berbicara kalau saya belum, Bapak Ibu. Syafir.
Satrio ada dari 12 IPA 1, 12 IPA. Satrio Bayu Aji. Ada Satrio Bayu Aji? Ada, Pak. Aktifkan kameramu, Satria. Ah, Amina Deska dulu deh. Ya, ini Amina Deska. Iya, mohon maaf. Ini Amina Deska. Iya, Amina Deska. Oh, sudah penyematannya, Ibu? Ya, udah. Sematkan. Iya, okay, disematkan. Iya. Ya, luar biasa. Satu lagi, Ibu, bonekanya, Ibu. Iya, ya, terima kasih tetap ya, terima kasih doanya ya. Saya kira kasih lagi nanti Deska ya. Luar biasa. Hah? Dan Satrio Bayu tadi, Satrio Bayu Aji. Ada Bayu ya. Satrio, Ibu iya. Senyum Ibu. Iya, disematkan Ibu. Oleh ya. Bunda. Iya, berusaha untuk ya ikut dalam proses ini ya, Pak Tri. Ya, meskipun dari jarak jauh ya. Iya, ini dia nih jago Bu kalau jadi gawang. Berarti pemain oh, calon sepak bola Pak tetap. Jadi masuk timnas nanti ya. Oke, okay, luar biasa. Oke, okay. Terima kasih Ibu udah menyematkan. Ya. Ada lagi. Dari 12 IPS 1 mungkin. Iya, sudah. Ya. Tidak, 12 IPS 2? Udah. Oke, sudah. Oke. Ya. Demikian acara prosesi kelulusan kelas 12 SMA Yadika 1 tahun pelajaran 2020-2021. Acara kami kembalikan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan break azan dulu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Triadi dan Ibu Reni yang sudah menggantikan kami sebentar ya. Iya.
Selanjutnya terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Reni tadi, yes. Dan kita ucapkan selamat kepada kelas 12 yang sudah lulus. Ya, semoga semuanya dapat yang selalu sukses dan selalu bahagia tentunya. Pastinya. Nah, selanjutnya nih Kat, tadi kan udah ada perform dari anak-anak murid. Iya. Nah, selanjutnya akan juga ada perform video guru-guru SMA ya di kelas 1 menyanyi. Wah, pasti penasaran banget gimana guru-guru menyanyi ya. Selamat menyaksikan. Wah, tadi merdu banget ya.
Iya, sangat-sangat merdu. Guru-guru kita tadi keren banget ya, Nes ya. Yes, pastinya. Selanjutnya ada apa nih, Nes? Selanjutnya nih, Kak, akan ada pengumuman siswa berprestasi. Dan juga untuk mengapresiasi kelas kita yang udah berdandan cantik dan ganteng-ganteng banget pastinya, harus ada king and queen-nya dong, ya kan, Nes? Yes. Jadi kita akan juga mengumumkan king and queen graduation ceremony SMA Yadika 1. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan mengumumkan siswa berprestasi yang akan diumumkan oleh Bu Reni. Kepada Bu Reni, dipersilakan. Kembali lagi dengan saya, dengan Ibu Reni. Ditugaskan untuk mengumumkan juara umum per jurusan baik IPA maupun IPS. Terus saya, untuk juara umum untuk jurusan IPA atau Sains atau IPA, MIPA, 12 MIPA, itu jatuh pada siswa atas nama Vivi Restika dari kelas 12 MIPA. Kepada Vivi Restika dimohon untuk ke panggung ya. Kepada Ibu Ibu Pinondang, mohon untuk memberikan menyematkan lah istilahnya menyematkan atau memberikan didampingi oleh Ibu Luki Madiana selaku Kepala SMA Yadika 1. Ya, baiklah. Siswa berprestasi tahun pelajaran 2020-2021. Oh ya. Kepada Ibu, maaf, Mama Resti. Sekalian untuk itu kemudian berempat. Ya. Siswa berprestasi untuk jurusan IPA. Semoga dari awal prestasi di SMA Yadika akan menjadi prestasi mengikuti prestasi-prestasi berikutnya di kemudian hari. Dan bagi anak-anakku di rumah, mungkin kamu untuk saat ini tidak ada di sini, tapi tetap prestasi kalian juga harus diraih, prestasi-prestasi yang lain ya. Terima kasih kepada Ibu Pinondang sudah memberikan hadiah, kemudian Ibu Luki, serta Mama Resti ya, Mama Vivi Resti. Iya. Kemudian untuk juara umum jurusan IPS diraih oleh siswa atas nama Ripka Teresia dari kelas 12 IPS 2. Kepada Ripka ya, didampingi oleh mamanya, boleh untuk Bu Pinondang dan Ibu Luki untuk menyerahkan penghargaan. Ya, semoga menjadi awal yang baik dari prestasi di SMA Yadika ini. Ya. Ya. Lagi mungkin biar lebih dapat yang bagus, ya. Teman-teman yang ada di rumah, menyusul ya, itu prestasi-prestasi kalian ditunggu, meskipun di luar sana masih menanti kalian, harapan pasti ada. Ya. Dan dari juara baik IPA, IPS, kita menentukan untuk juara umum untuk satu angkatan tahun pelajaran 2020-2021 jatuh kepada atas nama Vivi Restika dari kelas 12 MIPA. Kepada Vivi, iya, Vivi ini juara umum baik IPA maupun IPS. Iya. Terima kasih. Kita berfoto. Nah, ini juara umum.
Iya. Ya, Mama Vivi mau foto, ayo siap, ayo di belakang. Fotonya dapat dua loh. Tapi kan ada dua. Itu guna kalau ambil dua. Tapi maaf. Jadi maaf. Satu juara umum dan satu juara jurusan, iya. Iya, terima kasih. Sukses untuk Vivi. Terima kasih Ibu Pin yang sudah mewakili memberikan. Iya. Kemudian dilanjutkan acara untuk pemilihan King Queen. Saya kembalikan ke pembawa acara. Balik lagi, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Reni sebelumnya sudah menggantikan kita lagi ya. Iya, sekarang kita lagi. Dan kita kembali untuk mengumumkan King and Queen Graduation Ceremony. Siapa ya kira-kira? Iya. Ini hasilnya dari permusyawaratan guru-guru ya di voting. Jadi pastinya sangat akurat. Ya, betul sekali. Ya, kita buka ya. Kira-kira siapa yang ya? Yang pertama dari King atau Queen dulu nih. Kayaknya akan King dong. King dulu ya. King Graduation Ceremony SMA Yadika 1 periode 2021 ya, jatuh itu. Kepada ding. Selamat kepada Wendy kelas 12 MIPA. Selamat ya kepada Kak Wendy. Iya, pastinya ganteng banget nih ya kan. Iya. Ada orangnya? Oh, kita lihat nih ya. Seberapa tampan. kita lanjut ke queennya ya. Iya. Queennya siapa? Siapa ada king harus ada queen juga dong. Jadi iya. Queennya siapa ya? Queennya jatuh kepada selamat kepada Putri Pravinda. Selamat dari kelas 12 IPS 2. Selamat kepada Kak Wendia dan Kak Putri sebagai king and queennya. Ada orangnya? Wah, ternyata ada nih orangnya di sini. Silakan naik ke panggung. Ini dia king-nya dari kelas 12 MIPA ya. Dan queen-nya dari kelas 12 IPS 2. Ini dia. Ini adalah King and Queen Graduation Ceremony SMA Yadika 1 periode 2020 dan 2021. Oh, ya Bu, maaf ya. Sini saya hitungin aja. Ya. Saya juga. Maaf, bisa. Ya. Ini Queen Bu. Ini dia. Berdasarkan voting Pak Mahir dulu ya. Di rumah tadi juga diperhatikan semua kok ya. Jadi bukan yep. Di sini. Ini dia Queennya, yay! Diberikan juga, diberikan hadiahnya juga, dan juga ini dia kingnya. Dan diberikan juga hadiahnya. Iya, harusnya. Ya. Itu di sini. Kita mau ikut. Tiga. Dua. Ya. Ini tambahan dari guru-guru yang bisa dipakai. Ya, ini Bu. Ya. Ini sebentar. Saya mau pengumuman yang guru.
Pengumuman guru dulu ya. Ini tambah ya, ada Bapak. Mungkin Pak tadi pembawa acara lupa kali ada salah satu Bapak untuk ini. Bapak Ibu guru yang berpenampilan terbaik hari ini. Nah, diam-diam dinilai nih. Yang nilai Bu Ibu saya, Bu Pin juga ya Bapak yang Bu Nur ya. Jadi tadi diputuskan yang jadi penampilan bukan King Queen nih kalau Bapak Ibu guru. Jadi yang siapa ya? Pak Jihan. Silakan Pak Jihan. Untuk ibu berpenampilan terbaik siapa ya? Ibu Murni, benar. Ibu Murni. Ayo Pak Dian, Bu Murni, silakan. Kepada Bu Pin ini khusus nanti dapat hadiah foto dengan Ibu Kapit Pendidikan. Ayo Pak Dian, Bu Pin, silakan mohon di. Selamat ya yang udah jadi King and Queen dan juga selamat kepada guru-guru yang dipilih ya, yang mungkin paling rapih ya. Ya. Selanjutnya nggak kerasa banget nih Nes, iya, udah di penghujung acara yes, aja. Kita udah ada di akhir acara. Kita sendiri kita mau mengucapkan selamat kepada kelas 12 ya, yang sudah melepas masa putih abu-abunya. Semoga sukses, selalu bahagia dan sukses terus di jenjang yang selanjutnya. Yes, ya. Benar banget. Karena amin. Kita tadi membukanya dengan doa, kita juga harus tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Dona. Ya, silakan Ibu Dona. Oke, kita sudah tiba di penghujung acara dalam rangka pelepasan anak siswa kita. Tadi kita sudah awali dengan doa dan kita bersyukur semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan sebagai ucapan syukur kita, kita akan berdoa. Bagi saudaraku yang Muslim, berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bagi saudaraku yang Kristen, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Baik, pada saat siang hari ini Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin acara pelepasan anak siswa-siswi kami yang di mana saat ini kami laksanakan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah pimpin acara ini dari awal hingga pada akhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa, kami berdoa buat semua siswa-siswi kami yang sudah lulus, kami serahkan
dalam tangan Tuhan. Mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Tuhan tolong sertai kehidupan mereka. Ke fakultas manapun mereka tuju, Tuhan menyertai mereka. Tuhan mempersiapkan segala biaya yang mereka butuhkan. Begitu juga kami berdoa buat anak-anak kami yang mungkin akan mencari pekerjaan, kiranya juga Tuhan sertai. Tuhan berikan pekerjaan yang pas dan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan kami juga berdoa buat setiap orang tua siswa-siswi kami, Tuhan. Mari Engkau memberkati kehidupan mereka, berkati kesehatan, kekuatan mereka, berkati segala usaha mereka, Bapa. Engkau buat berhasil sehingga boleh mereka selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Kami juga Tuhan bersyukur pada saat ini, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga kami, Engkau Tuhan yang tetap menyertai kami. Dan secara khusus kami berdoa buat SMA Yadika 1 ini, Bapa, yang saat ini Tuhan kami sedang melaksanakan penerimaan siswa baru. Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan anak-anak murid yang akan belajar di tempat ini. Kami serahkan Tuhan PSBB kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar Engkau Tuhan campur tangan di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kepala sekolah kami, Ibu Luki, yang sudah membimbing kami selama ini. Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan. Engkau tambah-tambahkan kebijaksanaan yang daripada Tuhan sehingga beliau boleh memimpin sekolah ini dengan hikmat, dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa buat ibu penondak Tuhan yang hadir bersama-sama kami pada saat ini. Tuhan berkati beliau, Engkau jaga, Engkau lindungi segala apapun rencananya ke depan Tuhan dalam sekolah Yadika ini. Tuhan sertai, Tuhan tuntun, biarlah roh takut akan Tuhan selalu ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur di mana semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami serahkan seluruh hidup kami ke depan, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam kehidupan kami, dalam setiap rencana kami, dalam setiap apapun yang kami rancang ke depan, biar Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ya. Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Ya, nggak kerasa kita udah di akhir acara ya kan? Ya, kita ingin penutupan terlebih dahulu. Dari kita selamat sekali lagi untuk kakak-kakak kelas 12 yang sudah graduation, sudah kalian kelulusan. Semoga semakin sukses dan selalu bahagia pasti. Yeah. Terima kasih juga guru-guru dan semua yang pada hadir hari ini. Kami mohon maaf jika ada kami salah-salah kata atau perbuatan. Akhir kata saya Agnes, saya Katya. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Happy graduation. Thank you.
Terima kasih.